Pemirsa, polisi menangkap seorang ayah yang tega melakukan pencabulan kepada anak tirinya di Kabupaten Merangin. Pelaku telah melakukan aksi pecatnya selama 3 tahun. Sempat melarikan diri dan bersembunyi di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Kini Sukamto, warga Kecamatan Muara Siau, Kabupaten Merangin, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya usai diketahui mencabuli anak tirinya yang masih di bawah umur selama 3 tahun lamanya. Kasat Reskrim Polres Merangin, Ibtu Mulyono menyebut, perbuatan tega sang ayah tiri berumur 70 tahun ini dilakukan dengan mengancam korban hingga ketakutan. Aksinya ini dilakukan berulang kali sejak Juni 2021 dan terbongkar saat perut korban semakin membesar karena hamil 6 bulan. Orang ayah tiri yang notabene-nya sudah berumur lebih dari 70 tahun mencabuli anak tirinya yang baru berumur 13 tahun hingga hamil. Saat sekarang ini pelaku sudah kita amankan, sudah kita tangkap. Setelah melakukan pencabulan, kemudian kita ungkap, pelaku melarikan diri ke wilayah Bogor dan sudah kita amankan. Saat sekarang ini pelaku kita tahan di Rutan Polres Merangin. Selain meringkus pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti, diantaranya pakaian dan hasil visum korban. Atas kejahatan yang dilakukan, pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak dengan ancaman pidana di atas 15 tahun penjara. Riko Saputra, JEK TV, melaporkan.